Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Dalam video hari ni kita nak review Vital Whey Protein Advanced daripada company Pharma Nutri. Dan kita akan tengok harga dia macam mana, rasa dia macam mana dan sebenarnya siapakah yang sesuai untuk ambil Whey Protein company ni. Kita tengok lepas ni. Okay guys, so sejak saya dah buat banyak review tentang whey protein, banyak juga orang yang komen dan tanya saya mana dia pun nak dapatkan whey protein yang halal. So dekat Malaysia ada beberapa company lokal yang mengeluarkan produk whey protein yang diiktiraf JAKIM dan Pharma Nutri adalah antara company itu. Dan disclaimer sikit, Pharma Nutri memang menghantar beberapa produk untuk direview oleh saya, tetapi Pharma Nutri tidak membayar saya ataupun sponsor video ni. Jadi apa boleh expect, review yang jujur daripada saya dan tidak bias. Jadi as usual, bila saya nak review produk supplement ni, selalu saya akan bagi kepada 5 kategori. Dan at the end of the video, saya akan bagi pendapat saya tentang overall produk ni dan siapakah yang paling sesuai untuk ambil produk whey protein ni. Okay, yang first kali apabila kita nak pilih whey protein, benda yang first saya akan tengok adalah nutritional facts. Dan untuk Vital Whey Protein Advanced ni, dia mempunyai 24 gram protein dan kita nak tengok 24 gram protein ni datang daripada whey jenis apa. Macam kalau hamba dah pernah tengok video saya sebelum ni, kita tahu whey ada concentrate, whey isolate dan juga hydrolyzed whey. Jadi company ni menggunakan whey isolate. Bagi saya ni adalah the best type of whey protein sesuai dengan harga dia. So other than whey protein, dia ada 6 gram bcaa's, 5 gram glutamine, 0 sugar dan actually overall package dia, kalori dia sangat rendah. Kalori per serving hanyalah 78 kilokalori, which sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak-banyak brand protein yang lain, kalori ni adalah yang paling rendah. And actually ada dua jenis Vital Whey Protein. Yang saya tengah review ni adalah Vital Whey Protein Advanced dan depa ada juga Vital Whey Protein yang biasa. So kenapa advanced maksudnya dia ada extra special ingredient which is nama dia tribulus terrristris, tongkat ali, guarana, ginseng dan beberapa lagi herba punya supplement. Dan extra ingredients ni adalah untuk boost kita punya testosterone dan juga kita punya strength. Dan macam biasa, keberkesanan setiap ingredient yang dia letak ni susah nak di proof 100% oleh kajian. Dan antara benda yang paling penting dalam supplement ni adalah dia diiktiraf oleh JAKIM dan mempunyai cap halal. Okay, saya dah pakai seminggu protein Vital Whey ni, saya perasan yang actually dia punya mixability ni, kita kena letak lebih banyak ayak dan kita kena shake lebih lama. Kalau kita letak ayak dulu sebelum tepung tu, dia akan bantu tepung dengan ayak ni mix dengan lebih baik lah. So saya tak suggest kita letak tepung dulu dan ayak, sebab kadang-kadang saya perasan satu atau dua kali tepung tu dia tak mix elok-elok lah. Goncang lama sikit, then should be no problem lah. And then next, kita nak cakap tentang texture. So texture dia actually dia lebih pekat daripada whey protein yang biasa. And benda ni boleh jadi satu benda yang positif lah. So kalau ikutkan, texture dia ni more macam mass punya protein rather than whey. So saya rasa protein ni actually sesuai kalau kita nak buat some kind of macam meal replacement punya supplement. Sebab dia pekat dan mengenyangkan dengan lebih lama and kalori dia sangat rendah. So kita dapat texture dan kekenyangan of mass protein tapi dengan calories of whey protein. And saya rasa dia pekat sebab dia masukkan susu tepung malt dengan susu tepung koko. Dia bagi kind of this kind of texture yang macam kita minum Nestum. Okay guys, actually dia punya rasa dia ni padan lah sebab dia, kita tahu dia zero sugar. So dengan zero sugar, dia punya rasa ni expected memang kurang manis. And actually saya tak apa suka setengah-setengah company yang diletakkan banyak artificial sugar sampai dia rasa sakit tekak bila kita minum tu. Tapi untuk produk ni, saya rasa kalau orang pun suka tak berapa manis sangat, saya rasa rasa dia ni very mild. And actually sesuai untuk orang yang tak suka manis lah. Thank you.
dan last kali kita nak cakap tentang harga dia. So whey protein advanced ni datang dalam dua tub. Satu tub adalah 1 kilo dan yang kedua adalah 2 kilo. Tub yang 1 kilo ni dia ada 33 serving dan harga dia dalam RM92, dan tub yang 2 kilo ada 67 serving, harga dia dalam RM165. So dari segi harga, actually protein ni sangat affordable kalau kita compare dengan whey protein yang lain. Dan actually saya suggest kalau hampa nak cuba whey protein ni, better beli yang 1 kilo dulu, and kalau hampa suka, then next time hampa boleh beli yang 2 kilo. Conclusion lah guys, whey protein ni actually dia sangat personal preference. Setiap orang punya lidah dengan taste bud ni tak sama. Setengah orang suka manis, setengah orang suka tak manis, setengah orang suka pekat, setengah orang suka cayang. Dan actually whey protein ni saya sendiri dah cuba lebih daripada 10 ke 12 brand masa mula-mula dulu, and once saya dah jumpa produk yang saya suka, saya akan stick lama lah dengan produk tu. Jadi personally saya rasa whey protein ni sesuai untuk orang yang baru nak mula and yang tak suka benda manis and mencari satu suplemen yang boleh tolong mereka kenyang lebih lama so that mereka boleh kurangkan total calorie intake dalam seharian untuk kurangkan berat badan. Dan yang paling penting, mencari whey protein yang ada chop halal. So kalau hampa berminat dengan produk ni, saya akan bagi link dekat bawah. Hampa boleh beli dekat Lazada ataupun hampa boleh visit website ataupun Instagram Pharma Nutri. So that's the video guys. Aku harap hampa suka konten seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.